Selamat pagi rekan-rekan. Beberapa tahun yang lalu sampai dengan sekarang, saya ini hobi atau senang dengan tanaman tin ara atau dalam bahasa Inggrisnya fig. Kenapa atau latar belakangnya apa saya senang dengan atau hobi dengan tanaman ini? Yang pertama, buahnya itu banyak manfaatnya. Buahnya jenisnya macam-macam tergantung jenis tanaman tin itu sendiri. Warnanya juga macam-macam, rasanya dan teksturnya juga sedikit berbeda satu dengan yang lainnya. Kemudian daunnya juga bisa dimanfaatkan untuk minuman. Daunnya ini bisa dikeringkan, kemudian diseduh dengan air panas, bisa dimanfaatkan untuk minuman dan bagus untuk kesehatan. Bisa dilihat di video saya berikutnya manfaat untuk daun ini, karena ada seorang teman yang testimoni untuk daun tin ini. Kemudian yang berikutnya, kenapa saya senang dengan tanaman ini, karena bentuk daunnya atau corak daunnya bagus. Salah satunya jenis Julitaker variegata seperti yang di sebelah saya ini, masing-masing daunnya coraknya berbeda. Ini ada hijau campur kuning, ada putih juga. Ini bisa untuk mengobati stres kalau pas kita pulang kerja atau baru bangun, melihat daun-daun ini yang coraknya beda-beda satu dengan yang lainnya. Kemudian juga batangnya juga belang, nanti bisa di zoom. Cantik tanaman ini menurut saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya ini. Untuk rekan-rekan atau teman-teman yang baru mengenal tanaman tin atau ara, semoga lebih semangat lagi untuk menanam tanaman ini. Demikian juga untuk rekan-rekan yang sudah lama mengenal tanaman ini. Semoga bermanfaat. Salam Fig Lover. Mantap.